kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya, Rintana Gameshop V2 solusinya ya. Di sini ada bermacam-macam game ya, banyak banget. Kemudian gemnya juga banyak, harganya murah dan tentu saja aman coy. Linknya gue taruh deskripsi. Oke, balik ke game Captain Tsubasa Dream Team. Iya, kalian juga akan main Tokunes Cup ya, dan sorry bahwa belum bisa online untuk apa kok online sih? Untuk nge-live chat DDT ya, karena ya game sebelah ada event dan gue harus ikutan supaya nggak terlalu nolep di kemudian hari ya, itu lebih worth it daripada gue harus nolep di kemudian hari ya, mending gue nolepnya pas event, jadi next nanti udah nggak terlalu nolep. Oke, ini Tokunes Cup, jadi udah jelas ya, kalian harus pakai Tokunes. HA nyala, tim skill nyala, S10. Jadi ya silakan pakai tim Tokunes ya. Kalau gua udah siapin sih, gua pakai ini ya. Ini bisa atau mungkin lu bisa pakai Cult sebenarnya, mana Cult? Yang jelas siapin aja yang Tokunes Tokunes. Keeper lu bisa pakai Muller yang jelas. Muller sama siapa ya? Muller sama itu si. Sama si siapa sih, gue lupa namanya. Sama si Zeno ya. Ya mungkin Zeno ngelawak sih, cuma yang jelas itu lebih bagus. FW lu bisa pakai Natureza. AM, ya AM gue rasa AM merah cukup banyak. Lu bisa pakai Levin GK Killer juga kalau mau ya. Cuma ini gue rasa nggak usah Levin GK Killer. Ini aja udah cukup. Ini pakai aja lah. Iya tuh skill setnya suram cuy. Alberto gue skill setnya suram. Begini aja. Mantap ya, 45% merah. Formasinya mati kan? Ya, formasi gak ngaruh banget. Yang jelas pakai yang merah-merah. Gitu doang. Ya, enggak cuy, formasi ngaruh cuy ternyata cuy. Ya udah ya, non Jepang attack ya. Ya, let's go. Yang jelas pakai yang merah-merah, jangan dipaksa yang biru kecuali Kals. Gua rasa Kals masih gak masalah ya, masih menang elemen, startnya juga tinggi. Gua rasa gak masalah kalau kan. Cuma yang lain usahakan biru, apalagi merah, apalagi keeper. Gua rasa Salinas biru tetap susah Salinas. Oke, kita tunggu siapa gak tahu. Mari kita coba. Tim debuff cuy. Untung gua bawa Izawa ya, ada perisai lumayan. Oke, keepernya Ricard. Ah, bisa enaknya. Oh, dia campuran ternyata. Dan pakai Yuga. Gila cuy. Nekat sekali Anda pakai Yuga ya. Gua enggak tahu sih kalau RNG gua ampas kayak recording kemarin ya. Recording kemarin ampas sih. Gue wa maken. Oke. Sasai na space mo. Ore wa zettai mirogasanai. Ikuzo. Gosanai. Ore. Ini gua cari bukan hotline-nya ya, tapi stamina cooldown pilihannya biar mantap nih pilihannya. Oke, ada Aoi. Ya, Aoi-nya kalah start, cuma dia menang elemen plus FBS. Gua rasa tetap susah nih. Ya, tapi nggak apa-apa, mari kita coba. Atau mending gua langsung aja ya, pas langsung kasih kena tuh. Gua rasa lebih enak daripada ribet-ribet. Namanya si Akai kan. Iya cuy, daripada ribet-ribet, mending gua pas langsung kena tuh. Oke, bisa ya, Aoi bisa. Berarti Kals harusnya bisa, Kals. Kals harusnya juga bisa, Kals. Oke. Waduh, ini gak gua naikin. Asok sih, kan? Ya, gua rasa asok. Ya, bener. Saka wa jiu da. Saka wa jiu da. Iya, ya, gua ngepas langsung ke Natu. Gak usah ribet-ribet ya, kenapa dibikin ribet coba. Kan gua punya Natu. Habisin ya. Sorry, coy. Biar permainannya kelihatan cantik ya. 26%. Oke, auto intercept. Kono ryou wasuichi kumaru ze. Amaize. Amaize.
Astaga, 15%. Oke, Natureza. Tuh, mantap. Are ga atonde kureru ndai? Ya gua sokron aja kali ya, horor cuy. Gua ngeri kena tiang. Nah, ini lebih aman ya daripada lobol. Emang masih mendingan lobol yang itu, lobol yang apa namanya? Lobol yang satunya walaupun momentumnya lebih kecil, tapi chance tiangnya lebih kecil. 70%. Kalau gak cool ya kebangetan. Seperti biasa, apa yang diharapkan? Aduh, gini amat. ここで仕掛けて取る。いや、ちょっと待って。え、マキ、今ちょっと待って、エモシーどうや？絶対に負けん。ここは自分で行く。Game ini cuma bisa bikin emosi. Harusnya gua matinya ini kayaknya. Daripada marking PR ya, marking PR soalnya depan-depan. Ayo, pas mawas deh, shobu dah. Yosh, wakatta. Sumasen kan. Wakatta. Ikuzo. Push. Ore ga tomeru. Kakatte koi. Enryo naku ikuzo. Kok gak keplek. Oh, ini yang keplek. Ya sih, silahkan nge-shot sih. Iya cuy, RNG-nya keselin cuy dari kemarin cuy. Emang bikin emosi tuh bang main game ini. Apanya keblok ya dribblenya? Apakah gua ketemu bot? Enggak ya, gak ketemu bot kan? Astaga. Asli coy, ngeselin coy RNG-nya coy. Ya RNG-nya ngeselin. Wah ini gue bisa kebobol ini, serius. Gue bisa kebobol ini. Nah apa sih RNG-nya ngeselin ya? Tapi untungnya rewardnya apa ya? Rewardnya itu snowboard ya, jadi ya nggak dapet nggak apa-apa. Nggak dapet snowboard nggak apa-apa. Oke. Untung shotnya pakai ini ya. Untung nggak pakai yang merah. Gua agak pede sih kalau dia pakai ini. Gua agak pede sih kalau dia pakai ini. Oke, 36k. Ya gua rasa nggak perlu sih. Awas lo kepopol. Gue mau stopin. Game ini suram RNG-nya. Ano gake de no tokken no you ni. Iya tuh. Kita sejago apapun main percuma di game ini ya. Kalau udah RNG-nya busuk ya. Selesai. Untung nyampe keeper gak cool. Oke, dan ya gue lihat-lihat. Baguslah formasi ini ya. Cuts juga bisa nolong. Iya juga Cuts bisa nolong walaupun kalah elemen. Kalau kalian mau masukin AoE juga bisa. Tadi juga bisa intercept ya. Walaupun nggak kena boost. Walaupun nggak kena boost, gua rasa nggak masalah. Auto intercept. Yosh, koi. Oke, pilihan yang susah. Ya, kita coba aja peruntungan. Kali aja lewat. Coba aku pokoknya datu, Mina! Yeay, lewat. Oh ya, ini ada wancuran enhance. Enhance ya. Jadi harus jauh berarti. Jauh berarti wancuran. Oke, lewat. Mantap. Oke,
Aduh, bro, kok lu offset sih? Wah, gue harus kemana ini terus? Iya, cuma sih cuma offset sih. Kita tetap latihan aja. Ikuzo, makeru kai. Oh ya, ini kan Ichigo ya, ngapain gua takut ya? Tinggal waktu berarti. Gila, cuy, triple 50 ke apaan ini triple 50 ke? Triple-nya 50 ke. Oh ya, dia cuma Ichigo, kenapa gua takut? Kan ini Tom Neskap ya? Ya, Tom Neskap ya yang jelas, Naturisa, Pierre, Misaki, ya itu yang paling worth it di bawah. Kalau punya, tapi ya kalian harusnya punya sih. Masa kalian nggak beli akun DB ya? Ya, gue rasa udah pasaran. Pierre, Misaki, Nato, ya udah itu trio wajib. Keepernya ya, sepunyanya aja, Muller. Kemudian ada Zino, Rikat. Sepunyanya aja, keepernya. Soalnya kan kemarin Muller nggak rank up ya, Muller ya. Mina. Tsubasa bisa, tapi kalau Tsubasa sih nggak wajib Tsubasa ya. Tsubasa paling cuma buat nemenin Misaki doang. Ayo lanjut yuk. Di sini Roberto cuma buat ngebus Misaki sama Tsubasa ya, nggak ada gunanya tuh. Cuma buat ngebus mereka lumayan. Berhasil 1%, Tsubasanya 2%. Lumayan tuh. Arara. Ayo, repot, auto intercept, Iya, match up banyak orang. Oke, aman ini harusnya. Harusnya sih keambil ini ya. Izawa tackle-nya bagus, Misaki intercept-nya mantap ya. Combo tuh, combo. Apa kayak tadi tiba-tiba disort putih? Buat bingung sama musuhnya ya. Dan gua rasa bukan spot ini. Kalau spot kan stamina-nya penuh terus. Kokoa ore ga kuitomeru. Ikuze. Ikuze. Shoubu da. Ore ga tomeru. Oke, Gusa. Wah, cuma tackle A lewat ini harusnya. Iya, jauh coy. France no geijutsu sakka o misete. Misete. Kore ga hontou no jitsuryoku da. Oh, masuk kotak penalti. Iya. Yeah. Dapat kritikal. Gitu dong. Sekali-kali. Apa ya? Sekali-kali RNG membantu ya. Jangan bikin apes terus. Orang jadi malas main soalnya. Iya cuy, unsur apa ya? Unsur kejutan dari RNG itu tidak menyenangkan masalahnya. Unsur kejutan RNG itu tidak menyenangkan. Harusnya semisal kalau persenannya tembus 75 atau 70% udah itu pasti menang gitu aja. Ya kalau persenannya tembus segitu ya. Soalnya orang build tim capek-capek kalah sama RNG. Oke udah menyerah. Udah menyerah ternyata ya. Ya taso. Oke, jadi itu doang ya. Kemarin pas gua ngeles banyak yang tanya, bang, formasi mau buat acuan ya. Jadi ini ya formasi gua ya. Jadi yang jelas yang wajib itu Nato, Pierre, Misaki. Nato, Pierre, Misaki, dah tiga ini wajib. Ini buat ngepas, ini bisa ngesot dari samping. Ini shooter utama kalian ya, Naturisa. Nggak di tim debuff nggak apa-apa cuy, masukin aja di tim buff. Sisanya terserah kalian, usahakan merah, usahakan merah. Lu mau masukin cards gak apa-apa, lu mau masukin awi gak apa-apa ya, cuma di sini gua gak masukin soalnya mending pakai yang merah sekalian ya. Kalau cards itu buat marking, kalau awi gua rasa gak terlalu wajib kalau awi, cuma kalau cards ya kalau bisa nyala semua wajib, tapi kalau ini kalian pakai awi nyala semua ya pakai aja gak apa-apa. Di sini gua kalau pakai awi gak nyala semua soalnya. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Kalian kan udah dapat berapa win, komen aja di bawah. Terima kasih yang udah nonton, yang sudah subscribe. Bro, agar lumayan semangat di video. Sampai ketemu di next video. Iya cuy, ya udah gini aja. Yang penting merah-merah. Zidane ini buat stamina costonya Pierre ya. Jadi bisa lebih enak nyekil-nyekilnya.
Ini barang penting ini Istana Cosdown. Harusnya Tenacity mungkin lebih ngeri ya Tenacity ya. Aduh.